Berikut ini merupakan hasil pertandingan Serie A Italia pekan ke-36 Minggu 21 Mei 2023 serta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hasil pertandingan Serie A Italia pekan ke-36 Minggu 21 Mei 2023, Lecce bermain imbang 0-0 versus Spezia. Di pertandingan sebelumnya Sabtu 20 Mei 2023, Sassuolo kalah 1-2 versus Monza. Cremonese kalah telak dengan skor 1-5 versus Bologna. Sementara di laga lainnya Atalanta menang 3-1 versus Verona. Dan di laga terakhir AC Milan menang 5-1 versus Sampdoria. Berikut merupakan klasemen sementara Serie A Italia tahun 2023. Napoli di peringkat pertama dengan koleksi 83 poin. Diikuti Juventus dengan koleksi 69 poin. Inter Milan di posisi ketiga dengan koleksi 66 poin. Dan Lazio di posisi keempat dengan koleksi 65 poin. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Verona di posisi ke-18 dengan koleksi 30 poin. Diikuti Cremonese di posisi ke-19 dengan koleksi 24 poin. Dan juru kunci dihuni Sampdoria yang dipastikan terdegradasi. Berikut top skor sementara Serie A Italia tahun 2023. Victor Osimhen dari Napoli memimpin dengan koleksi 23 gol, diikuti Lautaro Martinez dengan koleksi 20 gol, dan Bola Yedia di posisi ketiga dengan koleksi 15 gol. Sementara top assist Serie A Italia tahun 2023, Kvaratskhelia memimpin dengan koleksi 10 assist, diikuti Filip Kostić, Rafael Liao, Milinkovic Savic yang sama-sama mengoleksi 8 assist. Berikut jadwal Serie A Italia pekan ke-36 Minggu 21 Mei 2023. Torino versus Fiorentina pada jam 20.00. Dilanjutkan pertandingan antara Napoli versus Inter Milan pada jam 23.00. Sementara Senin dini hari ada pertandingan antara Udinese versus Lazio pada jam 01.45 waktu Indonesia Barat. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Serie A Italia pekan ke-36. Terima kasih telah menonton video ini.